Bukan sahaja mahu mencabar keberanian diri, saya juga mahu memberi kesedaran kepada orang ramai supaya menyayangi haiwan, terutamanya ular yang lazimnya digeruni. Itu kata Adam Haris Muhammad Rizwan, 13 tahun yang mahu mencipta rekod peribadinya dengan tinggal bersama 5 ular sawa dalam sebuah bilik selama 6 jam 40 minit pada 31 Ogos ini sempena meraihkan Hari Kebangsaan ke-64. Adam Haris berkata sepanjang tempoh berkenaan, dia akan membaca buku, menyiapkan kerja sekolah atau bermain permainan video bagi mengisi masa lapang. Menurutnya, sejak kecil dia sudah biasa bermain dengan haiwan peliharaan bapanya itu dan mengetahui serba sedikit mengenai tingkah laku ular berkenaan. Sementara itu, Muhammad Rizwan Abdullah Zawawi berkata ilham bagi mencipta rekod berkenaan adalah keinginan anaknya sendiri. Katanya biarpun akan dikurung dengan reptilia itu, dia sudah membuat persiapan rapi dalam aspek keselamatan selain menggandakan pemantauan pada hari berkenaan. Okey, ular ni dah ada dalam 5 ekor, semua spesies ular sawa. Okey, ular sawa ni yang paling kecil pun lebih kurang dalam 14 kaki, yang terpanjang 26 kaki. Saiz yang agak berat. Okey, ular ni Abel pelihara pada kecil. Okey, so untuk keselamatan anak Abel, jangan risau sebab Abel yang akan jaga dan Abel akan awasi keselamatan anak Abel. Dalam masa, Abel akan biarkan anak Abel duduk sama ular dalam masa 6 jam 40 minit. Okey, dalam masa yang sama juga, dia akan buat aktiviti dia, buat kerja sekolah dan makan bersama ular, main game dan aktiviti-aktiviti lain lah sepanjang 6 jam 40 minit. Muhammad Rizwan mempunyai hobi membela reptilia itu sejak kecil dan kini mempunyai 18 ular pelbagai jenis. Antara ular sawa kesayangannya diberi nama Cik Kiah seberat 300 kg, manakala Joyah dan Kak Timah pula masing-masing seberat 100 kg. Tujuan saya membuat aktiviti ini untuk kemerdekaan 64 tahun negara. Pada masa itu, saya juga bersama ular duduk bersama selama 6 jam 40 minit untuk kemerdekaan 64 tahun. Pada masa itu, saya dengan ular melakukan aktiviti baca buku, makan, main game dan sebagainya. Selain menyambut Hari Kebangsaan, saya juga mengajak kawan-kawan untuk menyayangi haiwan terutama ular.